parce que nous, parce que tout, parce que famille, parce que sinon. Malaysia 2023 Selangor FC bertemu dengan Kelantan FC. Kita harapkan Selangor kutip tiga mata sebab Kelantan kita tahu sedang mengalami sedikit masalah dengan ex-coach mereka. Bukan ex-coach mereka juga, dengan ejen, yang dikatakan ejen, tapi kenyataan daripada bos Zam Saham kata itu bukan official yang berdaftar ejen ni. Wallah-wallah kita tak tahu lah. Dan Kelantan malam ni dia dengan coach baru, pengarah teknikal mereka sendiri, iaitu Frank Bennett. Siapa yang tak kenal Frank Bennett, pernah menjadi coach bawah 22 Malaysia, kalau tak silap aku, bawah 22 atau bawah 23 tak pastilah, antara dua tu lah. Dan juga pernah membawa UiTM FC, sukses masa dia bawa UiTM FC tu kan. So kita harapkan malam ni macam biasa, tiga mata hari ni. Bye-bye. Alhamdulillah 1-0 tiga mata. Baru masa pertama, kedudukan macam tadi juga, masih lagi alhamdulillah 1-0 Selangor 1 0 Kelantan FC. Gol macam tadi juga Aaron Devalle, minit ke-28. Selangor mempunyai beberapa kali peluang untuk kirakan gol. Tadi Orozco ada sekali, dan juga Miki pun ada sekali, tapi goalkeeper Kelantan FC berada di posisi yang tepat. Dan Kelantan FC, kita nampak counter attack dia bahaya juga. Yazan bagi aku separuh masa pertama ni adalah pemain terbaik untuk game ni. Banyak kali juga, beberapa kali juga membuat interception untuk menggagalkan percubaan ataupun serangan pasukan Kelantan FC. Dan second half, kita tunggu. Thank you.
pun tutup telinga sebelah, nampak? Daripada Rauf Sarifu, imam kita dan alhamdulillah lah,
bagus. Cuma first half tu memang Kelantan tu agak berbahaya kita tengok. Second half dah tak nampak dah. Saya power sekali lah. Kena goreng je. Haa, ada apa? Apa bang? Haa? Apa nak komen? Sabar bila datang, sabar. Sabar. Haa. Ongkin Sui, stand by. 27.4. Selangor tengah power sekarang. Selangor. Tu apa hal pula berlari-lari pula tu. Budak-budak ni. Ada kelarian, ada berlari-lari. Ada berlari-lari. Okey bang, selamat bang, terima kasih. Nanti dia, komen-komen penyokong-penyokong Selangor. Dah apa pula berlari ni. Oh, tengok. Kan ni kau nak balik? Dia apa hal ni? Apa hal ni? Itu dia. Melaporkan. Melaporkan. Apa hal ni? Apa hal ni? Lantaklah dengan orang. So, yang penting lagi satu, Selangor menduduki tempat kedua malam ni. Keputusan lain. Nombor satu lah. Selangor nombor satu. Dalam Liga tanpa JDT. Sebab JDT tu dah level lain dah. Kita tahulah sangat JDT tu. Dengan JDT mengalahkan Kedah 6-0. PDRM FC tewas kepada Penang. Penang jadi home 4-2. Dan satu game lagi, Terengganu FC mengalahkan Kuching City FC 2-0. Kalau tak silap aku last tadi. And itu je. So ada lagi game 3 besok. Dan kita tunggu je lah keputusannya. Yang pastinya alhamdulillah Selangor mendaki ke tempat kedua malam ni. Syukur alhamdulillah. Apa lagi ni diorang-diorang ni. Letih. So itu je. Menyokong malam ni alhamdulillah. Masih juga ramai 5,000 orang. Ni kenapa lah. Janganlah gaduh-gaduh. Ni dah. Tu dia. Polis kejar. Sampai terjatuh handphone polis. Minta maaf abang polis. Brown, kejar Brown. Aduh, apa lagi lah diorang ni. So, itu je lah. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. So, Play TV, Taman Jalan Rimau Malaya, Darah Malaysia, Selangor sampai mati. Adios. Adios. 3 mata hari ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Ada lagi beberapa hari. Lebih kurang 10-12 hari, kita akan beraya insyaAllah. Bye-bye. See you soon.